Ini dia afternya ya, foto after proses finishing. Ini ada perbedaan. Perbedaannya kita rombak total ya. Tuh. Jadi nanti ada foto before-nya, foto before, foto after. Seperti itu. Ya, rumah idamanku sekarang. Ya. Ada ini lampunya. Coba warnanya apa aja, Neng? Tuh, biru. Ah, nah itu dia. Ya. Nah, ini perubahan posisi ruangannya seperti ini. Ini bagian apa ruangan santainya. Nah, kita ada seperti ini ruang tamunya. Kita buat seperti ini aja. Nah, ini ada satu kamar lagi di sini. Kita buat plafon melayang. Ini belum dicat ya. Nah, ini musolanya. Ini buat musola. Nah, nanti di sini ada kolam ikan ini ya, kolam koi. Di sini kolam koi karena aku di atasnya itu pakai kaca. Dia hanya kerja dulu. Nah, ini posisi plafonnya. Nah, kita ada perubahan banyak lagi di dapur ya. Kita sistemnya itu sistem tanam semua dapurnya, dan ini menggunakan granit. Kompornya juga kita udah pakai kompor tanam semua. Ini jadi dapurnya itu semi outdoor, kita perluas saja. Nah, ini tahap proses finishing. Nah, ini tampak dari kalau keluar dari dapur lewat sini. Nah, ini dia. Nah, ini rumah yang lagi proses renov. Untuk garasi saya masih tetap di rumah yang ini karena di sini cukuplah untuk dua mobil. Ini jalan rayanya, itu yang ada kaki itu jalan raya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.